Sabtu kemarin saya baru pulang dari show ke Korea Selatan. Ada hal menarik yang saya lihat dari bagaimana kita berpikir kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira dari tiga gambar ini, ya, ini adalah street food, tempat jual makanan yang harganya luar biasa. Kemudian yang di bawah ini adalah skincare, ya, kalau cukup pasti paham ya, kalau Korea itu skincare. Kemudian ini ada kendaraan. Kira-kira apa yang tergambar oleh Bapak Ibu? Dari hampir semua mobil yang ada ini, mereknya kira-kira apa? Hyundai kan? Kia. Hampir saya tidak menemukan mobil-mobil keluaran Jepang, Toyota dan lain sebagainya. Artinya apa? Apa artinya? Yes, itu. Bagaimana kita berpikir ya kreatif untuk memanfaatkan potensi yang kita miliki. Kemudian kita berdayakan untuk meningkatkan perekonomian kita sendiri dengan harga murah. Hampir semua mobil yang saya lihat itu Hyundai, Kia, rata-rata adalah satu-satu, tapi nggak sampai 1-10 ini tidak. Artinya apa? Mereka benar-benar memberdayakan potensi yang ada. Inilah mindset yang harus kita bangun sebagai orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu, ketua tempat adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan. Karena sifatnya teknis. Jadi kalau ditanya siapa yang paling paham pekerjaan itu, dia Bapak Ibu. Kalau level atasnya itu sudah mulai manajerial, kebijakan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana pekerjaan itu direncanakan dengan baik, itu ada di Bapak Ibu. Bangun ide-ide kreatif. Bagaimana caranya memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Itu satu.